dan satu riwayat, iaitulah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rahim tu, apa rahim, asal mana rahimah tu mana kasih sayang, kasih sayang, sego mesego, rahim nama dia. Itu bergantung ia rahim tu dengan arasy. Rahim tu bergantung di arah. Ni orang panggil bila di akhirat esok ayat apa? Allah menjadikan jirim habis. Amal-amal kita dah buat ni memang ni. Tak nampak dah kala ni. Semaya, mana semaya? Kalau kita tunjuk, ia kena tah kita. Supaya kita kata, si Abdullah tu semaya, mana semaya? Itu dia. Sebab kelakuan, ya je. Kelakuan duk lagu tu tu, orang panggil duk semaya, duk solah. Jadi kalau kita tunjuk mana kau semaya, nak ayat tak boleh. Tapi kita reti kata orang tu tu duk semaya. Maka semaya kita duk semaya lah ni tu. Allah menjadikan jirim akhirat esok. Allah buat jirim. Jirim timbal hak tu lah. Timbal hak tu yang buat jirim. Toko tu. Jisim, jirim. Allah menjadikan jirim di akhirat esok. Timbal hak tu. Dia. Sebab kalau kita buat masjid, setengah kata timbal di masjid. Timbal masjid. Kalau kita semaya dalam masjid, timbal pula masjid yang kita semaya. Berat lah. Boleh berat, boleh banyak berat di akhirat esok. Jadi ya. Begitulah amal dia kita buat-buat saat itu, Allah menjadikan jirim. Jirim, timbal itu. Jadi makna katanya, yang kita buat saat itu, dia tak nampak. Kalau nampak supaya dengan duit pitih itu, lah berebut sungguh lah, memang berebut sungguh. Sah awal, Nabi kata. Sekira kalau mu tahu kelebihan sah awal, mu berebut wa unni. Tapi tak ada berebut manalah kitanya. Sebab kita tak nampak. Tak nampak kelebihan hada royak tu. Takbiratil ula dengan imam. Tengok, lebih daripada dunia dan isi dunia lagi. Dunia tak? Bila tu imam takbir Allahu Akbar, kita pun selalu lah. Teban-teban usalli. Dia usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Teban-teban. Sebab apa tu? Nak widdanya ula dengan imam. Ha, Tuhan nak sekali tu. Nak widda dengan ula dengan imam. Memang tu. Itu dia dia. Semaya sunat subuh dua rakaat lebih baik daripada dunia dan isi dunia lagi. Pak nampak dah royak memang tu. Tak nampak dengan mata kepala. Ia kena suluh dengan mata hati baru nampak. Sebab kita ni dua mata kan. Okay? Satunya mata kepala. Yang keduanya mata hati. Kena suluh dua ni. Kadang-kadang mata kepala tak nampak. Tapi hati nampak. Gajaran pahala yang disediakan oleh Allah dia. Jadi ada mana kita tahu. Kita nampak bagi orang-orang lah. Bagi orang tak nampak. Sebab tu kita malah. Memang tak? Malah. Malah sangat-sangat. Sebab tu ayat apa? Jangan tinggal doa. Hak Nabi minta berlindung daripada malah. Mana? Lapar, lapar. Kita ubah pula malam ni, kita ubah. Dia ayat semua tapi takut lupa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ada. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzu bika min apa ni? Jubni wal bukhli.
wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ha, tu 48 karo. Ha, siapa ingat lagi? Ingat lagi siapa lapis tu? Ya masa mula tu dia dia baca dalam kunut. Dalam kunut subuh. Boleh? Ha, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sama dia. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Itu malah. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Jubni penakut. Nabi tak siapa penakut tak saya nak berani. Wal bukhli dan buh, apa buh? Kedekum. Lapis basuh memang Nabi kita minta berlindung. Wa a'udzu bika min ghalabatid dain. Dan aku berlindung juga dengan Allah daripada keras utai. Ghalabah utai, keras utai. Mana utai banyak. Nabi tak silah utai banyak, susah. Itu dia leh. Sahabat Rasulullah kan, ya masa dia pergi buat haji itulah. Sudah pada buat haji, dia kupu sahabat dia, dia tanya, aku lekat utai siapa? Aku lekat utai siapa, mana aku nak bayar lah. Itu dia leh. Jari mana tu memang orang jadi pemimpin. Bila nak habis warak lepas tu istihar buka dada kepada rakyat. Siapa yang aku lekat utai rakyat, cuba rakyat. Berapa orang yang berani? Ni tuang dia meriuh. Tapi Rasulullah je buka dada. Buka bain dada tu. Maknanya, maknanya berapa berapa dirham je. Nabi bayar habis. Kalau Nabi mati tak ada dekat utai podak lah. Dia berani buka dada tu. Radak dia tu kan. Tak ada pemimpin dia tu. Sebab pemimpin dunia hari ni tak berani tu. Tetapi dalam hal tu undai kokoto ke apa dak, ia kena, ia kena apa pesak dulu dah, belum nak, belum pada nak turun jawab teh, ia cek dulu harta ada berapa, takut dia boleh lebih pada tu gano jadi 4 tahun boleh parok. Itu dia 4 tahun boleh banyak corruption dah apa. Sebab dia kira dulu, dia cek dulu. Belum pada masuk, harta sekian. Lepas jadi dah, harta sekian. Dia kira juga tu. Jadi, tapi payahlah, ya apa? Pemimpin dunia nak buka dada, ya payah. Kalau buka, tak payah dah. Tapi Nabi kita tak, ya buka. Baik. Deh. Jadi Rahim ni kata dia, Rahim ni kasih yang belah. Dia panggil hubur rahim dia. Bergantung ia dengan arash. Padahal berkata ia boleh cakap. Rahim ni boleh cakap. Jadi Allah menjadikan jirim. Rahim Allah buat menjadi jirim. Memang boleh kecek. Ia tak ada muskil dah. Sebab semua di akhirat boleh cakap. Binatang boleh royak. Boleh cakap. Supaya dia muak, supaya dia muak lebih kota je. Orang muak ke apa, orang hak negara demo lah baliknya. Kita jari dia. Kuda muak lebih kota dia. Unta lebih kota dia. Piak lagi lebih gede, lepas tu piak dia pula. Bukan free dia. Bukan free dia. Ya apa tu? Gapo lagi? Pak kita tak ada kereta lembu dah. Kereta kuda tak ada. Pak ada ke apa? Kera-kera. Ya kuda merah. Kera-kera. Pasal tak senang kita puak godel dia. Tu. Godel pula pun derah. Dah nak murih. Lahana tu. Memang berdosa ke? Tak ada. Berdosa tak godel kera? Berdosa. Tu dia. Ya tak senang nyo tu. Ya kerja dia dah naiknya kan, tak senang kita godeh, dosa juga.
Ha, kengo ah, naik sendiri ah. Tuai ke apa tuai kero tu. Dak, dah hamba, bagi panggil dah hamba kita. Godeh lagi. Ha, semua tu tanggungjawab besar di akhirat esok. Ha, dia pera lembu tak nafkah. Pera burung tak nafkah, mati dengan hari tu. Dosa besar. Ha, pera burung tak ada upah. Mati. Ya Pak, lihat hari dia tu. Tak ada beri air ke apa orang. Ha, dia kena jaga. Tengok rahim tu bergantung ia dengan arasy. Padahal berkata ia, aku ni rahim. Ha, ya raya istihar. Aku ni ialah rahim. Dan engkau itu Tuhan yang bersifat dengan Rahman. Ha, dia kata, hubungkan olehmu barang siapa menghubungkan daku dan pintakan olehmu bagi aku pada anak Adam, maka firman Allah Ta'ala, barang siapa menghubung akan dikau, menghubungkan dikau, nascaya aku hubungkan dengan rahmat aku. Ini habis tu orang hubung rahim je panggil boleh rahmat daripada Allah. Orang dapat hubung rahim, orang dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ha, itu dia. Ya ulama takdih asilah bisalam wal kalam. Hubung tu dengan salam, dengan kalam. Lepas ni dia kirim boleh. Kirim salam. Memang nak pergi ke betul ke esok? Ha, dia berasa nak pergi. Haa, gini weh. Assalamualaikum, kirim salam kepada Abdullah dan Muhammad dan Khalid dan Bakar. 2-3-4 orang tu kirim salam semua. Tapi kena katalah salam tu. Ya, orang kita kirim salam tapi tak ada sebut salam. Kirim salam belakang, mana salam? Ya, kena lagu mana memang tu? Ya, kena kata dulu dah ke? Assalamualaikum. Nah, kirim salam kepada Abdullah, Muhammad, Khalid, Bakar. Haa, jadi dia. Orang kita je kata gitu ya. Salam belakang. InsyaAllah ha, kita pun gitu. Padahal dia kena kira, dia kena bui. Haa, jadi dia. Kena kata. Kena kata. Assalamualaikum. Ha, saya kirim salam kepada si Fulan, Fulan. Haa, baru kita belajar sikit malam ni. Belajar jawab salam. Eh, memang deh, memang jawab we kena deh. Ha. Kita ni orang bawa salam. Kita mari di betung jumpa dengan ayah apa? Ayah apa kata babo nak kelik ke? Ha. Hai, kalau nak kelik assalamualaikum ke salam ke bemak deh. Ya pada betung ni. Kita pun kelik jumpa dengan bemak. Ha, bemak takut lupa ni. Ayah apa ke salam bemak deh. Cuba bemak jawab we kena. Jawab we kena, jawab salam we kena. Bunyi lagu mana hak kena? Tak ana. Hei. Hak dah jawab lepas dah lagu mana? Eh. Wa alaikumussalam. Ya dia. Bemak, oh hei, ayah panggil salam bemak banyak-banyak tu. Wa alaikumussalam. Kena dak tu benda dia? Apa yang mak jawab tu kena ke tak lagi dia? Tak kena? Ah, ya lah tak kena. Ayah guru kena fikir. Memang jawab salam tak kena dia. Tak kena eh? Waalaikumussalam. Tak kena. Faham kena? Ha, ayah guru tu buat kena. Ayah guru tak ingat juga. Sebab kita ada buat amal di hari ni. Sampai pun kita buat amal tak kena sebab kita tak belajar situ. Dia belajar hukum jawab, lepas tu betul jawab salam tak belajar. Bila tak belajar tak betul. Tu dia. Bila tak betul, tak lepas. Kena kata kan? Kena kata alaika wa alaihi salam.
lagu tu. Alaika kita ni. Wa alaihi salam. Ayah pan. Ha, kena kata alaihi sebab ayah pan dah betul. Dah betul jauh waib daripada kita ni. Alaika wa alaihi salam. Sudah. Ha, tu dia. Kalau domek noh duk di betul, domek noh. Ya kena molat kan memang. Apa-apa nak kelik kok nun ke? Ha, nak kelik ke bukit tu. Hai, gini. Assalamualaikum. Kini salam kepada memang ada. Domek noh. Duk betul. Kita pun jumpa memang hai. Domek tepi basah ni. Eh. Kini salam memang ada. Memang jawab gua nak. Dia tak jumpa dengan hasrat ni. Ha, jawab kata. Alaika. Wa alaihassalam. Ah, lupa dah hal ini. Nah, tak boleh itu ni. Itu dia. Alaika wa alaihassalam. Gitu. Kalau orang beri salam dua orang, dia betul dua orang ni. Ayah pas seorang. Ayah gong seorang, dia betul. Anak klik ke bukit tong ke? Ha? Hei. Assalamualaikum. Dua orang kata. Ini salam memang adik. Kita pun klik. Oh ya, memang hei. Ayah gong dengan ayah pang kiri salam memang adik. Ha, memang jawab. Alaika. Ha, wa'alaikum. Siap. Alaika wa'alaihi massalam. Ha, tak rupa dengan hasan ni. Alaika wa'alaihi massalam. Tu baru kena tah menakak dia. Haa, tu dia. Ramah kisah leh pun boleh kepak lima orang kisah leh. Kisah leh pemak belakang roh. Haa, misalnya, pak lima orang tak gerak. Masuk habis dah. Haa, klik siapa rumah pemak ni. Ramah, ada kecek tak gerak, basah. Haa, pemak buat dia betul ni lah. Kira kisah leh pemak belakang. Haa, pemak jawab kata. Alaika wa alaihi musallam. Tak support sahabat. Ha, jadi ya. Pakal orang bawa salam tu orang perempuan, alaiki wa alaihi musallam. Pakal dia betul orang perempuan saja, alaiki wa alaihi nassalam pula. Ha, banyak kan dia tu banyak. Ha, pagi kita pakai mudah-mudah. Waalaikumsalam. Pakai mudah-mudah. Ha, ya pakai mudah-mudah lah gitu. Akhirnya dia bedah gitu. Ha, baik. Kalau gitu kena belajar lah. Kena belajar. Ha, tong prak-prung. Ha, boleh. Kena prak-prung lah. Tak baru dah ni ayat saya ni. Tak baru dah ni. Kena prak-prung salam. Ha, itu dia. Sebab ulama kata hasil dengan salam dan dengan irsal. Irsalus salam. Okey, panggil. Kini salam. Hasil juga hubung rahim dengan salam wal kalam. Kini salam. Lepas tu kita boleh bercakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar weh? Ha, tu bercakap dia. Alhamdulillah. Hujir ke tak kan weh? Eh, banyak hari dah hujir. Motong? Ha, berhenti banyak hari dah motong. Kat lepas pada raya hari tu. Lepas hari boleh motong. Tak apa dah emak tu. Orang panggil hubung dah tu. Hubung dah. Bil kalam. Mula-mula bis salam. Lepas tu bil kalam. Haa. Jadi ya. Supaya kita. Tapi payah nak royak. Orang kita nak syarah nak ke apa. Eh? Ya wis salam dulu ke. Ke itu dulu. Haa. Jadi ya. Ke bismillah dulu. Pegang mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu-gitu dah. Lepas tu. Baru sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ya nak ke apa? Ya naknya. Salai dulu. Barulah kalam dia pakai. Ha, jadi. Bunyi-bunyi dia mahu ceramah tu. Jadi salai lepas pada nu lah. Bucak. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh eh, tak ada apa eh. Ha, cuma kalau kita nak ambil comel as apa al apa dah assalam qabla al kalam.
Dia salam sebelum dari kalam. Mana kita kena bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ha, dia bagi dia. Ha, bukan. Bukan bismillah dulu. Lepas tu baru assalamualaikum. Takut tu kacang. Walha tak ada puak raya patah sikit perut dah. Tak apa eh. Itu dia. Ya gini. Ya bila orang pandai dengar tu, ya reti. Gitu lah. Orang tak pandai, ya dengar. Itu dia dah. Itulah jawab salih saat itu. Kita kena belajar bak dia. Kalau tak belajar bak dia, tak kena kita jawab salih. Ya gini ayah paling. Kita jawab salih ni kena dengar kepada orang yang kirim. Apa? Orang yang bawa je. Kita bawa salam memang ayah pagi salam kata alaika wa alaihi salam memang kena berderah sikit sorok sebab ia wajib jawab. Tak apa, tak apa kau kan. Itu dia pergi bila jawab salam dulu alaika wa alaihi salam lepas tu baru tanya pergi bila pakelik bila. Itu dia ni tanya dulu salam ke dia tak boleh. Itu dia dia. Oleh itu kita beki lah. Kalau boleh kita beki. Itu dia deh. Itu dia. Ya kita nak buat amah. Nak wisah lagi amat dah. Nak wisah. Jabat tangi. Dua kisah tak boleh jabat tangi. Dua kisah. Ayah kata so ke dua. So je lah. Memang Allah kita Allah sebelah ya. Ayah apa? Temung. Orang-orang kampung dia panggil temung. Mari nak temung lah tak. Tak ada temung lagi ni. Kelik dua hari dah tak ada temung. Ya Allah tangis. Jadi Allah tangis sebelah ya. Tapi tempat kita ni. Kalau Allah sebelah lagi mana? Mak. Allah sebelah. Dia mau katakan kita. Tengok gitu. Payah sungguh dah. Payah nak betul tak faham. Walhamu sopaha ni so sore ya. Salah. Ayah lagu dia. Nak ukar mudah-mudah payah. Gerak bergeliru dah. Itu dia dah. Tapi bagi orang faham tak apa. Orang faham masalah tak menjadi halangnya apa dia. So ke so tu dia deh. Tu dia jabat salih ni jabat tangi bukan jabat salih tapi kita panggil jabat salih bila kita pergi tu memang tak selama mana tak ke apa tak buih tak becek selama tu dosa dulu berah. Kalau boleh tengok tak berah. Kalau boleh tengok. Tapi tak nampak. Itu dia. Jumpa dengan saya. Assalamualaikum. Jabat tangi. Selama mana tak pelepah. Selama tu dosa dulu. Dengan laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Memang tu. Perempuan laki-laki yang mahrah. Yang ajnabiyah tak boleh lah. Itu dia dia. Tu dia. Habis. Tu dia. Hubung kata dia, barang siapa menghubungkan daku dan pinta olehmu bagi aku pada anak Adam. Maka firman Allah, barang siapa menghubungkan dikau. Nasjaya. Aku hubungkan dengan rahmat aku. Amalan rahmat. Maknanya orang hubung rahim, orang itu dapat kesian belah daripada Allah. Dan barang siapa memutuskan dikau, nasjaya aku putuskan dengan dari rahmat aku. Kalau orang buat bahim mutus rahim, jadi Allah memutuskan daripada rahmat dia tak setia belah.
Ya kita tak sih sebab kita dah minta warhamni. Betul mana kita minta? Itu ayah kata. Warhamni. Itu mana ayah sih? Yasmahiyah kita dah minta warhamni. Rabbi ufirli. Rabbi ufirli. Warhamni. Itu mula-mula sekali. Wajburni. Yang kata wajuburni tak boleh. Wajburni. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu warhamni. Ada sama-sama. Ada sama-sama kita sebut dah tu. Warhamni. Itu dia. Ya, gini. Ya, hubung rahim ni dah. Ya dalam Islam kita ya boleh dah tak tegur ya apa? Tak leh. Ya apa tak ni? Tak tegur tak ni. Boleh ke dah tak tegur dengan orang-orang memang. Tak leh. Sehari pun tak leh. Ya baloh dengan kita ni. Oh tak kena nak tegur sama sehari. Baloh. Sampai ke tempat gocoh. Orang kita je bawa mati dah. Ya. Maka Nabi sebut katanya tidak halal bagi orang Muslim nak hijrah saudara dianya lebih pada 3 hari. Tak boleh. Dekat 3 hari itu boleh lagi. Balah hari ni tak tegur hari ni. Buat kerana ia panas. Isak, isak kena slow dah. Lusa, lusa padah dah. Ia ke, isak, lusa tulak. Isak, lusa tulak. Hari ni Isak lusa. Gitu. 3 hari. Lebih pada 3 kena tegur dah. Kalau tak gitu tak masuk tegur dah. Itu dia. La yahilla yadkhulul jannata qati'un. Nabi kata. Tak masuk syurga oleh orang yang memutuskan. Maka Imam Nawawi tafsir hadis tu tu. Maknanya orang tak tegur dengan Muslim. Tak tegur sama-sama kita lebih pada 3 hari tak masuk tegur kita. Dia tak masuk tegur. Yakni tak masuk tegur selalu kena seksa dulu. Atau ya etika halal. Tak tegur ni halal. Bila halal haram. Gimeng halal lahna. Lahna memang. Benda haram kita pergi menghalang hukum dia kafir selalu lah. Bila kafir tak asyik tergol tunggu. Itu dia ayah tepuh kereta tak patah. Ayah tepuh di kereta bobak. Lepas tu bangak pisah gitu. Bangak weh pisah ambil pisah pia-pia pun bangak. Ayah tepuh di kereta. Lepas tu ambil pisah ganda-ganda ayah panggil semula mulai ayah tu gelepah bobak. Putus lekong. Lekong beri putus alat. Duduk dalam 10 minit mati ayah tu. Itu dia. Waksuk kakak gapa siap tu. Lepas tu mari dia satu orang. Hei. Ayah hak mana ni? Ayah hak tepuh kereta tadi. Waksuk dah lah ayah tu. Tapi tak ada makan lagi. Tak boleh makan ayah ni. Sebab apa? Sebabnya semelih takdi tu dia panggil apa? Hayat mazbuh dah. Hidup dia tu berakuk nak mati dah. Kalau tak semelih pun mati ayah saya. Sebab apa? Dia kena berak doh. Kena berak doh tu bit pedah. Tapi tuai hidup. Pedah tu bit luar, tuai hidup, tu bit perut celeret, teratah. Betul ada hidup. Mah kita semelih kau tu. Waksuk. Sedak. Orang waksuk pandang sedak. Lepas tu. Ni mari dia satu orang. Hai. Ayah hak mana? Ayah tepuh kereta lepas lah. Hai tak boleh makan ayah ni. Jawab dia pun tu kata. Awak apa dia masak dah ni? Tu. Bahaya tu bunyi mudah ya. Awak apa dia masak dah. Alih hakik apa hiruk lalu lah. Jangan buat mudah tu. Nak tanya memang ayah tu boleh hakai lagi? Tak boleh.
Lu masak lah. Ah, tak ada kira masak tak masak. Ha, kalau pergi makan ayat tu, jadi pada makna makan bangkai. Harra hurrimat alaikumul maitah. Harra, di harra atas kamu akan makan bangkai. Tak boleh makan tu ni ayat tu. Ha, waksud saja habis ya. Okey lah kau tak imej tu hati kau akan habis. Okey habis. Dosa habis hal itu. Hak tahu je. Hak tak tahu tak berdosa. Ha, tu dia. Jangan tu. Harre, bila harre kita tahu tak apa eh, tak apa pe masuk dah. Dia kata gitu. Jadi pada makna kita menghalal harre, ha gitu. Punah lalulah orang itu je. Ha, ya tak leh mai sini dekat dengan sejid ni. Ayah litah litah ya, saya. Mak. Ha. Kalau sekodar kata patah kaki tu boleh terbang. Ya tak mampu lagi patah kaki dia heret seru. Seru-seru tu. Ha, kita hamak-hamak mulai. Ha, jadi ya. Ha, maka waktu boleh makan. Hmm, sebab dia panggil hayat mustaqirrah. Ada puasa ni mazbuh. Hayat mazbuh ni tak boleh. Ya hayat mazbuh ni dah. Ya serupa dengan mati dah. Hayat mazbuh serupa dengan mati dah. Dah. Sabi orang-orang nak mati ke. Eh? Orang nak mati ni dia nyawa dia banyak hala tubik ke masuk. Ya? Banyak hala tubik. Ya serang sikit lah. Serang. Serang sikit berarti dia hamu banyak. Hamu-hamu. Tiga kali habis kurang tu ya. Serang tegak. Hamu. Weh. Tekas dia serang dia hamu. Serang lepas tu. Hamu tubik tu. Saka gi dah kat orang tu. Saka dia. Harta dia gi dah. Harta dia gegegegegegegeg dengan atnomak gi kepada warih warah dia. Dia panggil warasah dia. Orang dia panggil kepala mayat, kepala mayat. Yelah lah tu. Dia gi dah. Ayah saya. Tua tak ada mati lah gi tu. Tapi saka gi dah. Itu dia. Itu ya harta kita. Harta kita nak duduk dengan kita ni tu ya. Ha, bawa nyawa cabut. Habis cabut. Itu dia. Masya Allah. Ha, lagu tu lah. Oleh itu, ha, kita tak usah fira lah. Ha, maknanya, apa saat ni? Bak Rahim tu kita kena hubung lah. Ha, kita tak usah fira dalam arti kata tak tegur tu tak ada arti sekali. Tak ada labuh sekali. Ha, kita tegur. Tegur dah. Dia mahu tak muluk ya Pak. Hari ya. Tegur dah. Hari ya tak si muluk. Eh, hak Nabi besar tiga dah. Boleh buat ke tak sebenarnya? Sil man qata'aka. Nabi besar. Muhubunglah orang yang dah buat mutuh denganmu. Hubung lagu mana? Satunya, wih salah. Wih tak jawab. Ha dia. Ada wah diri, wih ke dia. Orang panggil dia apa? Sedekah yang paling afdal. Sedekah kepada seteru kita. Ambil homolek, wih dia. Tak ada rewat deh. Payah rewat. Sil man qata'aka. Wa'ati man harramaka. Mu kena bui kepada orang yang tak bui kemung dia. Ah, tukar rabuk ke ayah saya. Boleh muharrah hijrah ke. Halih, halih torah. Orang mana yang kena kemung, orang tu kita bui dia. Dia panggil harramak. Orang dia muharrah akan dikau. Apa muharrah? Dia tak bui. Kita kena bui ke dia. Orang yang tak bui kita. Ah, payah Nabi kita suruh dia. Wa'fu amman zalamaka. Mumaahlah orang dia buat zalim kamu tu, biarlah. Tiga ni Nabi panggil gap pratya Rasulullah dah ni. Ha, pratya dah. Ya ada belaka pratya sekolah mana-mana pun. Ha, ni hak Nabi kita pratya je comel. Sil man qata'aka wa a'ti man harramaka wa apa? Wa wa'fu amman zalamaka. Wa'fu amman zalamaka. Omol dah. Tiga patah. Haa. Itu dia dah. Kalau kita duduk rupa lagu ni selamat kita memang. Orang yang pisah nak buat tak tegur dengan kita. Kita hubung. Kita tegur dia. Jumpa assalamualaikum. Tanya khabar. Haa. Dia tak jawab. Hari dia. Haa. Ada lebih kurang. Wah dia. Wah gapa. Haa. Wah gigi dia. Eh. Ini boleh buat ke tak sebenarnya? Tak boleh upaya dah. Ayah apa boleh buat tak?
Orang-orang ada kata kaya apa tu lah. Bawa klip-klip jual, bibi 3 kilo apa-apa. Pergi ke dia. Pergi orang ada kata kaya apa je. Boleh buat tak? Eh, tak boleh buat. Orang lain nak buat kaya apa lagi. Sehari-hari. Jangan kata dia nak buat. Orang lain nak buat kita lagi. Pergi kanan je, berokok je. Gimana Allah tak? Sehari-hari. Punuh perawat Allah. Punuh ni dengan dia. Mungkin kita tak dapat. Sehari-hari. Tak boleh kita. Itu kita ruang pada. Kau tu lah dah. Ya tengok dia. Karut kita dah. Sudah. Karut kita. Wa pu'amman zolamaka. Muma'ahlah. Daripada mereka buat zolim kita. Orang di rumah marah hipik taro. Ada lagi tak boleh ada hipik taro lagi. Jom hari. Jekai ya. Jekai. Belah dah. Jekai je dia balah. Bukan orang luar. Kurago ya. Bahasa halih turu. Halih. Halih batu cendek. Jadi halih lep malih. Dia takut orang tak nak orang nampak. Dia takut orang nampak. Walau Allah Ta'ala nampak dulu lagi dah. Malaysia pun. Dia halih lep malih. Jeka. Jadi ya. Setara mana dosa. Ayah Pak. Orang halih setara. Tak setara mana. Kerana. Dia bumi pun lapis aja sih. Bumi pun lapis. Tak bunyi tujuh kata udah ayat tujuh lapis dah. Sab'a samawati dah. Apa tiba apa? Wa minal ardi mislahunna. Bumi pun serupa tu juga. Tujuh juga bumi. Lepas tu hak kita ambil hak demo sejekat je diperintah di akhirat esok oleh Allah kepada malaikat parah parah. Supaya kita parah bubur surau Ya, ada tak bubur surau ni? Tak ada. Parah bubur surau, parah prrrr. Lepas tu boleh jekah. Boleh jekah dah. Lepas tu, gantung tekak. Pia buat mereka, malaikat. Mari. Nak pergi buang malai, dah nak sangat dia pun. Mari. Ya malaikat tak apa, ya besar kita heluh ni. Faham baik tujuh lapis jekah. Oh, berat. Waktu orang lain dengan aku. Nak duduk buah salih, moga dia kena dengan aku ni. Ni masuk dengan aku. Okey lah dengan aku. Ambillah, dah nak sangat ambillah. Jekah. Tapi Nabi sebut Shibron sejekah. Sedepo Nabi tak royak. Kalau gitu. Kalau sedepo lah anak ya pas sedepo. Dia sebut sejekah ya. Tak boleh. Sedepo dua rah. Lima rah. Jadi ya. Kemarin. Banyak rah. Banyak rah. Bukan sejekah tak. Rai. Ya siye kau itu tak boleh. Ya royak dah boleh. Teriak dah boleh. Dah dia demo lebih demo. Pula le keluarga tu ke. Ni hak ada 80 pound sikit orang ni. Hak ni dak itu. Nyanyo dia. Habis ya dah habis. Sako tak ada bagi. Jadi apa aku tak hendak jual. Hak kakak dah jual apa kak dia ya. Ya. Akhirat esok kena parah bumi siapa tujuh lapis. Gantung di tekak heret bagi kena aku dan nak sangat baik sabit tu. Sabit tu ayah pada kalau kita maaf orang buat zolim ke kita, kita sabai. Kalau tak maaf dia kena naik kadi pula, naik bonus, naik san pula. Saya tak maaf, saya pakai maaf boleh heret je. Saya tak reda pakai maaf baik bila tak reda kena naik san. Pun tu pun dia belaga mutu tak atas. Dan dia mari. Dia tanya tak boleh tak? Nak buat lagu ni? Nak kira nak pakat ke nak lagu ni? Tak si hamba teruk hamba pakai buat naik ni. Mau naik rompak. Dia pun naik tak sudah mau sehari. Satu kata biarlah. Pakat beki lah. Mungkin tak ada sekali lain. Tak ada nak lah ni mau ni. Pakat beki lah. Itu dia. Cukup gitu lah ya. Mari bantu Raiwan. Mutu ni belaga dengan demo ni. Walaupun salah demo ni. Tapi tuan kata. Tak apalah dia sanggup nak beki. Ataupun belalah. Dia beki hak dia. Kita beki hak kita. Orang tengah pun putih kat tu. Akhirat pun demo kita juga. Emak tu. Kalau kita kata tak halal. Siapa kemak. Nak kira. Kena naik safe tu. Naik san akhirat. Tu je. Lepas tu nak tak ambuh kira tengok dia tu. Dia susah. Baik tu tak sah.
Ha ha ha. Mari dulu orang curi lembu. Orang curi lembu dah. Pilih alhamdulillah boleh klik. Itu dia. Ya dia macam belakang. Curi lembu macam cain kita. Asyik je. Kita rambut tolong doa-doa tu lah. Lembu hilang. Boleh. Boleh, boleh. Boleh lah. Itu dia. Jadi habis takat tu. Dan satu riwayat daripada seorang lelaki-lelaki yang soleh, kata dia bahawasanya, berkata ia, adakah bagiku sahabat seorang lelaki-lelaki daripada Ajam. Ajam ni Bukit Arak lah. Ajam ni orang Bukit Arak. Dan adalah ia seorang lelaki-lelaki berdiam di Makkatal Musyarrafah, di Mekah. Dimuliakan akan dia oleh Allah. Dan adalah ia sepanjang-panjang malam tawaf kepada Baitullah, dan pada siang membaca Quran. Maka aku taruhkan kepadanya emas. Ayah kira taruh emas. Kemudian aku pergi ke negeri Yaman. Maka tak kala aku kembali ke Mekah, dan aku dapat sudahlah ia mati dah orang tadi. Orang ada tawah semua tadi, puasa dia mati. Maka aku tanya sekalian anaknya daripada mah aku taruh dia tu. Moga aku nak pergi ke Yaman, sipai taruh mah di orang tua tadi, hak dia rajin semaya, rajin tawah tu. Maka kata mereka itu anak-anak tadi, tiada ia beritahu akan kami. Tak tahu. Tak tahu. Kata ayah dia pergi mah orang dia. Kata ayah dia pergi mah awak ni. Saya tak tahu. Mana ayah tak beritahu kepada saya. Itu dia. Tiada ia pak tu memberitahu akan kami dengan dia. Dengan dia, dengan mah. Maka aku pergi kepada Malik ini. Malik Ibni Dina. Masa tu Malik ada lagi. Maka aku ceritalah akan dia dengan hal yang demikian itu. Kata aku kirimah pada satu orang lelaki-lelaki yang rajin tawah, rajin semaya itu. Akhir dia mati. Orang dia tak tahu. Maka berkata ia bagi aku, apabila bahagi dua malam daripada malam, dipanggil setengah malam daripada malam Jumaat, maka berdirilah engkau pada rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Dia suruh pergi situ. Sebab Datuk ni wahai tawah. Tapi dia mati dah. Itu dia. Dan akan teru akan dia dengan katanya, hei Syekh Fulan. Maka jika ada ia daripada orang yang soleh, yang diterima Allah amalnya, maka bahawa rohnya itu berkata dengan akal. Roh tak akan boleh bercakap dengan akal. Mungkin panggil tengok situ lah. Antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dekat saja. Kerana roh orang yang beriman itu berhimpun di sana. Ada situ. Kata setengah di Telaga Zam-Zam tu. Dekat ya. Roh orang mukmin dia berhimpun situ. Itu dia. Pergilah aku dari tempat yang tersebut. Dia mau ni pun pergi. Di antara Hajar Aswad dan makam. Dan aku seteru. Aku panggil lah. Maka tiada seorang yang menyahu akan daku. Tak ada siapa seorang jawab. Maka tak kala adalah waktu aku pergi itu, aku khabarkan pada Malik bin Dina yang tersebut itu. Maka berkata ia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Lagu mana? Jadi gina temu dengan tuai hak dia taruh mah. Memang ada. Di antara Hajar Aswad dengan makam tu. Tak temu. Panggil pun tak mula. Itu dia. Lalu tu dia khabar kepada Malik bin Dina, tuai mah tadi. Malik kata kena, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gana? Itu dia. Bahwasanya
adalah laki-laki itu, laki-laki orang kata rajin semaya, rajin tawaf dia, daripada isteri ni aku, ahli ni aku dia. Ah, kok mana? Jual bahi tawaf, berahi tawaf, berahi baca Quran. Itu dia sepanjang malam tawaf baca Quran. Ha, itu dia. Ha, baca Quran pada siang hari dan pada siang baca Quran. Ha, orang molek orang ni ni. Baca Quran, semaya banyak, tawaf sampai cerah. Isteri ni aku. Kok mana? Maka berkata ia, pergilah kamu kepada negeri Yaman juga. Malik bin Dinar pesan kepada orang tani, mugilah kepada negeri Yaman pula. Kerana adalah pada negeri itu, perigi mana? Perigi ni mana sungai. Berhub, telaga berhub. Yakni telaga berhub, di situlah berhimpun sekalian ruh bagi orang-orang yang berdosa. Duduk situ, duduk di negeri Yaman. Dan iaitu pergi yang di atas mulut wadi, yakni Allah, pergi Jahannam. Jadi jadi mana huak ni aku Jahannam dekat tubik situ. Ruh orang-orang yang berdosa dekat situ. Maka iaitulah tempat kamu panggil akan dia, akan seorang lelaki-lelaki dengan kata kamu, ya Syekh Pulan, pada tengah malam. Maka bahawasanya bertutulah ia akan dikah. Malik bin Dinar kata mungkin panggil situ. Ya nyahuk, ya muluk. Sebab di situ tu tempat roh-roh, beripun roh orang-orang berdosa. Maka berkata ia, pergilah akau ke tempat tu. Maka aku pergi, kata seorang lelaki-lelaki, pada tempat yang tersebut. Dan aku panggil akan dia, ya Pulan, panggil. Orang yang susuk mah dia, orang yang bawa mah dia. Kalau dia taruh mah dia orang itu mati. Maka menjawab ia akan daku, padahal berkata ia, adalah aku ini dipukul, diseksa. Memang, eh? Dipukul, diseksa. Ha, seksa kerana dia orang berakhir semaya. Berakhir puasa, berakhir tawaf, berakhir baca Quran. Maka aku kata baginya, di mana? Dia tanya, mana emas aku? Ya aku taruh padamu tu, duk mana mah? Lah, boleh cakap orang mati pula dah. Ni orang zaman dulu. Maka berkata ia bagi aku, aku tanam pada tempat di bawah anak tangga. Ya orang dulu bayi tak ada di mana dah. Ya tanam bawah tangga tu. Guri bawah tangga tu. Dia tak ada royak ke anak dia ni masalah. Maka aku katakan baginya, hei saudaraku, apa jua dosamu? Boleh mu tu masuk ni aku tu kok mana? Mah tu mah aku, si mu tolong si pe taruh. Bukan mana mu curi. Jadi dia, maka jadi akan diseksa ni kok mana? Kok mana boleh mu kena seksa? Maka berkatalah ia, seorang lelaki-lelaki yang kena seksa tu lah. Duduk di telaga berhut negeri Yaman tu. Bagi aku ni adalah dosa aku ini sebab adalah saudara aku yang perempuan. Saudara dia perempuan. Maka tiada aku buat baik bukti baginya. Tu ya. Ia ada adik, ada kakak. Ia tak ada buat baik dengan adik. Balah gitu berkali. Kena masuk ni aku juga. Walaupun rajin tawah, rajin semaya, rajin baca Quran. Dipelaksa je apa? Tak buat baik kepada saudara. Itu dia. Kepada saudara. Ada bagi aku dosa dengan sebab adalah saudaraku yang perempuan. Maka tiada aku buat bukti baginya. Ada saudara mana? Adik kakak lah. Dan tiada aku dia roh akan dia, akan saudara. Tak ada pergi mari dah tahu ni. Bukan makna tak tegur, tak ada pergi. Siap. Ni kena kira-kira dakwah semua lah. Ni dia pergi sama dia. Itu dia. Buat gas macam dia. Ni kena dia lah ni.
Bukan mana tak tegur ni ayat dia. Ayat saya ni. Tak ada pergi mari. Kena mikbuh. Kena mikbuh terosak. Kena berhubung semua. Jadi ya. Jadi. Maka dengan sebab yang demikian itulah. Diseksa akan daku oleh Allah. Di dalam telaga ini. Telaga Berhud di negeri Yaman. Itu dia deh. Lepas tu berkata ia seorang lelaki yang kena seksa tu bagi aku. Aku minta akan dikau dengan kerana Allah lah. Bahwasanya akan pergilah kepada saudara aku dan akan minta halal lah bagi aku daripadanya. Aku minta tolong pergi royak pada saudara aku, kata aku minta halal lah. Aku maaf lah. Sebab apa aku tak ada darah masa hidup hari tu. Memang hal yang demikian itu mana tak gede roh. Itu dia deh. Dan menunjukkan ia seorang itu bagi aku pada tempat negerinya, negeri hak saudara dia tu, dan kampungnya. Maka aku pergilah ke tempat, kepada tempat emas aku yang ia tunjukkan bagi aku. Ya mah dia wah morik, dia wah tangga. Dia pergi situ dulu. Maka aku dapatlah akan dia seperti yang dikhabarkan bagi aku. Boleh. Tak ada luak-luak mah dia. Inilah betulnya dia. Orang baik semua. Kalau taruh kita tak harap. Nama luak. Dia tak ambil. Tapi punah sikit. Betul tak ada. Tak ada pun, tak ada hubung dengan saudara dia kat sini. Kena masuk dengan aku. Dan aku ambil akan dia akan mah, dia pun ni kata. Kemudian maka aku pergilah kepada negeri Ajam tadi, kepada tempat saudaranya itu, dan aku dapatlah akan dia akan saudara, temulah dengan saudara hak dia royak tu. Kemudian maka aku nyatakan aku royaklah akan dia akan saudara dia tu, dan aku khabar akan dia akan saudara, dan aku ceritakan hal saudaranya yang tersebut dahulu itu. Boleh tahu lagu tu saudara dia tadi. Maka menangislah ia saudara tadi dengan sebagai tangis yang amat keras. Teriak sungguh dia, dan mengaduhannya kepada aku daripada kesakitannya dan kurang belanjanya. Maka aku berikan suatu daripada amas. Saudara dia orang susah. Dia royak atas aku ni orang susah gini-gini susahnya. Demo tu dia buat mah dah. Pakai bui ke dia mah. Saudara mati tadi. Dan sukalah. Saudaranya sukalah dengan dia. Dengan dapat mah dia. Bukan wis semua. Padahal mendo'alah ia baginya. Sampai dia kena do'a orang wis kita. Ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ya saya itu doa orang yang bahagia kita. Kalau tak ingat apa panjang biar pandak. Jazakallahu alkhair. Sudah. Bish. Padahal mendoa ia seorang saudara tadi. Baginya bagi orang yang gimah. Dan aku dan minta ampun kepada Allah bagi saudaranya. Kemudian maka maka gapo tu? Gapo tu benda tu? Maka pergilah aku ke Mekah. Pergilah aku ke Mekah. Ya dia Mekah dia pun. Ngayami dia. Dan tidurlah aku pada satu malam. Kemudian maka aku lihat akan dia akan seorang lelaki yang mati tu. Hak roh duk telaga Berhud tu. Di dalam tidur nampak. Padahal ia di tempat yang baik. Nasib baik. Mujulah tapai-tapai dengan mah tadi. Boleh ha ni. Sebab ni lah itu memang orang yang mati dah. Dia nak biasa ni. Dia nak pergi kita pergi bayar hutang dia tu. Hak dia lekat hutang. Nak pergi hantar barang dia tu. Hak dia tak hantar. Dia mati dah. Dia nak minta lagu tu. Supaya demo ni dah. Itu dia.
Dia taruh molek, dia taruh emas tu wah jemurih, wah sanggup tu molek sebab orang tak suka. Tapi dia tak ada pesan ke waris kata emas duduk situ. Lepas tu yang mari tanya nak jawab ke mana? Tak ada dia kita. Tapi boleh hubung dengan orang mati. Masya Allah, Malik Medina ni orang yang karamat dia. Itu dia. Maka datanglah ia pada aku dan memeluklah ia akan daku. Maka mendoakan ia akan daku dengan doa kebajikan. Dalam mimpi ni, maka semoga-moga aku ni, maka sukalah aku kerana hal yang demikian itu. Dan aku memuji akan Allah atas yang demikian itu. Demikian itu, demikian boleh mah kelik. Pada mana pun dia boleh hatta kelik. Lepas daripada kena seksa. Jadi pakat-pakat puji ke Allah belakang. Sambil-sambilnya, kita tanam mah di situ. Tak ni royak kepada waris. Demon ni kita nak cari mah tak ada. Cerita ni baik. Baik kita ambil tahu memang. Sebab itulah wajib kena pesan. Wasiat kalau aku mati, aku lekat hutang dia tu. Berapa hutang? 5,000 tak ada bayar lagi. Hak demo tu 10,000. Sambil Nabi angin semayang-mayang orang lekat hutang. Kena pergi bayar dulu, kena pergi bayar dulu. Orang yang mati lekat hutang ni ruh dia dah tergantung di langit. Mu'allakum bainas sama. Dia hatta yuqdu an hudainu, hingga siapa dibayar hutang baru lepas tahun ni. Kita buat mudah-mudah leh, buat mudah-mudah. Sabit tu kata ulama, matlul ghani zulmun. Dia kata matlul ghani zulmun. Gapa matlu? Dia panggil duk kera. Nanti lama-lama sebulan tahun duk kera. Orang tu Nabi kata zulmun, zalim orang tu. Wala iyazabilah. Oleh itu dia. Maka itu dia. Kita jagalah hutang-hutang orang ni, kita jaga. Ni susahlah dah kita mati nak royak pun payah. Dia tak apalah dak tapeng puak ni Malik Medina, tak apa orang berkat-berkat saja. Masa kita orang mana nak berkat. Oh, tu dia deh. Lebih kat tu. Cukup masa kita deh. Masa kita cukup dah lah. Tu dia. Mudah-mudahan deh hak kita dengar malam ni boleh kita buat amal. Satu, kita boleh nyapa kepada orang, boleh nasihat kepada orang. Kalau kena atas kita sendiri, pisah bayar cepat-cepat hotel. Sikit banyak yang kira macam tu. Sikit pun dah hak demo banyak apa tu. Itu dia. Wallahu a'lam. Untuk benda kita ada gapo. Ini ada gapo ada ni. Tak ada deh. Kalau tak ada, ada. Gapo. Babo, ini tanakan lah kan. Kau teh tanakan. Kalau tak bayar cabut dah ni. Hutang tanakan. Itu dia. Hutang tanakan. Dia ya, duit orang je. Duit tanakan duit biar. Ya? Duit orang je. Duit orang kita taruh. Pada dia buat menega. Pada kita lekat hutang orang ke hutang tanakan. Pada hakikat lekat hutang orang je. Tanakan yang mungkin orang je. Tapi cara kecek pun. Lekat hutang tanakan. Dia utak orang kata. Ya orang dia taruh di tanakan tu. Lebih kurang itulah. Allah. Dan kita suka butek. Butek. Tak ada bayar mati. Itu dia. Dan ni macam dengan umur. Saya sutik-sutik dah. 40 tahun nak 30. 25. 20. Itu dia. Lama nak boleh lepas butek tu. Itu dia deh. Jadilah. Wallahu a'lam.